Halo semuanya, jumpa lagi bersama Deus Project, channel yang membagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membagikan yang viral minggu-minggu ini, yaitu yang pertamanya adalah rombongan sepeda yang nekat melintasi jalan tol Jagorawi ya teman-teman. Ini akhirnya terungkap. Polisi ini sudah mendatangi rumah ketujuh pesepeda ini yang merupakan warga kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang pesepeda ini mengaku tak sadar memasuki jalan tol setelah tertinggal dari rombongan lain setelah mengikuti kegiatan susur kampung di dekat jalan tol Jagorawi. Aksi rombongan pesepeda ini sangat sempat menjadi viral di media sosial. Ketujuh orang ini inisialnya adalah SO, WT, MY, UM, AS, AF, dan NS ini menyadari perbuatannya salah. Dilansir dari beberapa media sosial, Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Fitri Siakamila, mengatakan bahwa pesepeda ini mengaku masuk tol karena ketidaktahuan. Selain itu, mereka juga mengaku tidak fokus karena kelelahan mengejar rombongan lain sehingga tak mampu melihat rambu sepeda dilarang masuk. Menurut pengakuan Bapak SO, salah seorang dari pesepeda itu, mereka masuk tol karena ketidaktahuan. Itu adalah jalan tol lengah dan kurang fokus akibat kelelahan mengejar ketertinggalan rombongan lain sehingga tidak melihat adanya rambu sepeda dilarang masuk. Kepada polisi, para sepeda ini juga mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali. Lebih lanjut, para pelaku ini juga berjanji akan kooperatif apabila dimintai keterangan. Sesuai dengan hukuman yang berada di Indonesia, rombongan pesepeda ini yang masuk tol ini terancam hukuman pidana penjara selama 14 hari. Hukuman tersebut bisa dijatuhkan karena mereka melanggar Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Jadi untuk Undang-Undang Lalu Lintas saat ini belum ada khusus untuk sepeda di jalan tol, tetapi kalau sepeda di jalan umum ada, yaitu Pasal 63 ayat 6 Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan. Kejadian ini terjadi Minggu 13 September 2020 sekitar pukul 11. Demikian berita yang viral minggu-minggu ini. Kita jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.